Bila daripada krisis akidah, dia nak murtad. Bila nak murtad, barulah kita tuding jari kerja dia, kerja itu, kerja ini. Tetapi bila dah membara, dah sudah terlambat. Tanggungjawab masyarakat, yakni kita, pada setiap peringkat akan ada sumbangannya, termasuk adik-adik. Termasuk anda yang bukan ustaz, ustazah. Kita akan ada sumbangan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan peduli orang lain sumbang tak sumbang, orang lain membantu atau tidak. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bila mana tuan-tuan dan puan-puan membantu, menyumbang, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan bukan membantu orang lain, tuan-tuan dan puan-puan sedang membantu akhirat sendiri. Hari ini kita nampak, aku bagi duit kat dia, aku tolong ajar dia, seolah-olah aku bantu dia. Tidak. Kewujudan golongan saudara kita ini sebenarnya adalah peluang dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap daripada kita untuk menjana saham akhirat dengan kita turut terlibat satu sama lain mengikut kapasiti masing-masing. Jangan hanya lepas tangan, lepas tu pas, akhirnya mualaf itu terumbang ambing. Bila terumbang ambing, akhirnya krisis akidah. Bila daripada krisis akidah, dia nak murtad. Bila nak murtad, barulah kita tuding jari kerja dia, kerja itu, kerja ini. Tetapi awalnya, kita boleh cegah sebelum parah. Tetapi bila dah membara, dah sudah terlambat. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah memilih kita dan menjadikan kita, dan kita perlu berusaha untuk menjadi sebahagian yang memenangkan Islam, yang membantu agama Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah Muhammad surah 47 ayat yang ke-7, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu membantu agama Allah, Allah akan membantu kamu. Maka make sure kita melakukan sesuatu untuk terpilih menjadi antara orang ansarullah, orang yang membantu agama Allah, dan moga-moga usaha kita yang ikhlas itu diterima oleh Allah dan menjadi antara asbab rahmat Allah dicurahkan kepada kita, dan menjadi juga asbab kita dikurniakan Jannatul Firdaus insya-Allah. Amin.